Laksana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Hai hati siapa, hai tak terpaut, mendengar lagu zabin Melayu. Duhai bunga impian, jangan ragu dan bimbang, aku bukan si kumbang jalan. Tangis sebagai gerimis hati batasi pedih, coba cari hakikat temukan azimat. Kasih gundah gerhana, diam tak berirama, kusar tambah gementar tak tertanggung rasa. Hai, ketemu lagi dengan Ainul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Regal yang empat di sini. Apa kabar kalian semuanya para subreker aku dimanapun kalian berada? Hai, apa kabar kamu semuanya? Yang pasti aku yakin banget kalau kalian semuanya hari ini happy, happy, bahagia, dan pasti sehat walafiat ya. Betul sekali. Hari ini banyak banget permintaan dari subreker aku nih. Kayaknya subreker baru nih, roman-romannya. Selamat datang, salam kenal semuanya. Ini gara-gara kemarin kita reactionin Abby ya. Iya, Abby yang nyanyi lagu Mengejar Badan. Kan gitu, ternyata banyak banget responnya. Teman-teman semua yang minta kita untuk reaksiin, katanya Ebi Kak, lanjut part 2 ada, dia disuruh ada nyanyi lagu ini. Iya. Tapi kita udah nyanyiin tadi awal. Itu udah di-spill lagu sama kita ya. Tapi Ebi-nya kita kagak tahu nih bagaimana kita nyanyinya. Kita belum nonton nih Ebi-nya kayak gimana nih. Gak tau bestie gimana. Penasaran nih, Ebi nyanyi lagu Bunga Surgawi, Nirmala, Laksmana Raja di Laut, itu semua lagunya berat. Bukan lagu Zapin ya? Zapin ya, itu sama. Kan biasanya orang nyebutnya lagu Zapin. Apa? Zapin. Bukan Laksmana Raja di Laut, padahal yang benar Laksmana Raja di Laut. Itu lagu bukan kaleng-kaleng, woy. Serem coy, benar. Iya kan? Kalau kamu nggak punya teknik yang bagus, nafas yang panjang, aduh, jangan main-main, jangan Nesti. Coba-coba. Karena ini cengkok Melayu berbeza dengan cengkok dangdut, ya kan? Berbeza juga sama Arab juga, ini cengkoknya. Dia. Agak ngejelimet ya sebenarnya. Orang-orang tertentu aja yang bisa. Yes, bisa nyanyi mungkin bisa, tapi enak belum tentu. Ya kan? Cengkoknya Melayu belum tentu juga. Makanya ini Ebi seperti apa nyanyinya, karena banyak banget yang minta ini. Kita juga penasaran juga. Penasaran gimana nih Ebi? Ebi seperti apa? Langsung kita tontonin. Ebi Bima di A5. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya yang baru banget mampir ya, kan? Boleh kalian kasih tau temen, ini ada channel bagus ya nih. Subrek, bestie. Ini yang reaksiin anak KDI sama anak DA nih. Oh, bener banget, ya, bestie. Hai, ayah promosi kita, promo, gak apa-apa ya. Langsung aja subrek yang dipencet. Share ya, kata Rega tadi, kalian share ke teman-teman kalian. Langsung kita tontonin Ebi Bima, DA5. Final audition. Yes, part 2. Ini part 2-nya ya. Aksar Mengejar Badai ya. Laksmana Raja di Laut yang pertama. Wow. Oke, okay, Laksmana Raja di Laut ya. Silakan. Langsung jreng gitu ya lagunya. Anjir, gila nadanya tinggi iya. Besti. Ada Rara, ada Biodi, ada semua. Oh iya, aku tuh baru dikasih tahu kalau si Abby ini umurnya 14 tahun. 14 tahunnya bulan September nanti. 13 ada yang jalan. Komen gitu kan, 13. 13 jalan, Besti. Masih muda banget aja. Makanya nadanya nih masih masih kayaknya nada anak-anak. Ya, tapi suaranya bukan suara anak-anak. Nah, suaranya tuh bukan suara peralihan, ngerti gak sih? Iya. Kayak udah mateng gitu, apa memang karakternya suara tinggi aku kali ya? Aku mikir dia itu suaranya, maksudnya suara umurnya. Ini kita ngomong dulu ya sebelum umurnya itu udah 17, 16, tapi mukanya emang anak-anak. Karena suaranya karena udah denger, gede. Nah, denger dari suaranya tuh 15 tahun gitu ya kan? Iya, ternyata baru mau jalan 14. Langsung yuk.
Mampus. Mampus. Oh. Mampus. Gila, bikin beda loh ini. Dipanjangin gitu gila. Napasnya panjang. Panjang juga. Banget. Wow, gila si cengkoknya. Oke, enak banget loh dia kayak apa maininnya tuh. Aduh, benar-benar hal itu dilakuin dengan santai. Nah, jadi dia menikmati banget. Nikmatin banget. Itu. Jadi enggak terpengaruh sama mau yeah. Temponya seberapa lama dia bodo amat. Ibaratnya memang real itu saatnya kita menikmati. Iya, yeah, show your gitu, yeah, show your voice gitu ya enggak sih? Aku heran nih Bima tuh Melayu enggak sih? Enggak kan perasaan. Bima. Kita tahu ya kalau Bima tuh kayak gimana bukan gitu. Bukan Melayu deh, kok enggak salah suku-sukunya, tapi dia melantunkan Melayunya enak banget. Dapet, kayak gitu, ada cengkok ngaji-ngajinya enggak sih? Aku enggak tahu dia karena orang Bima ini pintar ngaji kan rata-rata tuh rata-rata bagus rata-rata ngajinya bagus. Gitu kan agama Islamnya bagus. Setuju. Aku enggak tahu dia Islam atau bukan juga aku enggak tahu ya, tapi cengkok-cengkoknya tuh dapet kayak ngaji-ngajinya tuh ada gitu ya enggak sih? Dinamikanya tuh udah lumayan gitu. Agak macet nggak sih tadi? Agak dikit tapi dikit macet. Masih aman lagi gitu. Udah langsung masuk lagi. Gila enak sih. Ya meleset dikit tidak masalah. Oke, doang. Agak meleset sedikit tadi nggak masalah tapi dia langsung sep langsung masuk belok lagi gitu, dibelokin adanya masuk lagi gitu. Tapi nggak merusak, hanya sedikit itu tuh nggak merusak penampilannya. Gila sih, dia cengkoknya bener-bener kayak punya sendiri ya nggak sih? Iya. Cengkoknya nih lain gabungan antara Lesti sama Selfie. Ah benar-benar. Iya kan, ada Lesti-Lestinya, ada Selfie-Selfie-nya. Tapi di match sama dia, kayak gitu tuh dia bikin karakter baru, nggak gabungkan dari orang-orang yang hebat-hebat. Keren. Lanjut. Siap, coy. Bisa kamu? Bisa. Kemarin saya ini kan. Kamu tangan dulu, kasih semangat buat Andy. Enak banget yang ini yang ngeluarin suaranya. Gila, dia mainin suaranya enak banget. Oh, parah sih. Tuh dinamikanya main loh. Dinamikanya enak banget. Lesti ya gitu kan, penekanan ke makanan gitu. Dinaikin ya memujamu gitu doang kan versi aslinya gitu versi ganang ya. Yo iji. Aduh gila sih ini. Dinamikanya ya Allah. Gila dari hanya sepanggal ral itu doang nih ya. Kita udah berapa kali tertakjub-takjub gitu. A-O-A-O-A-O. Gila, dia punya something banget sih bikin dihipnotis orang sama suara dia ya kan. Gila ini anak umur segitu matang suaranya. Kayak udah dapet banget semuanya. Kayak dia nih tipenya yang ngambil, maksudnya bukan ngambil ilmu ya, kayak memperhatiin orang lain. Iya, harus kayak gitu kan. Dia olah sendiri gitu ya kan. Ini belum seberapa nih romannya. Ini masih awal, masih belum dikeluarin semua senjatanya. Belum, ini belum. Ini masih dites gitu ya kan. Gila sih kalau ini mau. Lanjut yuk. Langsung rally-nya. Ral kan dari tadi udah ral, coba. Ini pala palunya yang. Oh, ralnya. Coba. Abis ini cek videonya ya.
Joy, check it out. Ciptakan seorang insan yang buat hati berdup pandang. Tuh dinamika. Mampus cengkoknya panjang. Apabila berkata enak banget tadi main ini. Suaranya bulat banget ya. Gila. Menyaksikan kesyaduan. Bagai tersentuh rasa. Beda kan cengkoknya? Iya. Beda lah cengkoknya lagi. Aduhai. Oke, gila ini mah. Cakep. Ralnya makin sempurna enggak sih, makin makin ke ujung. Makin ke ujung makin enak banget dia maininnya. Guru ini dia umur 13 jalan 14. Zaman gua di A4 dia masih kecil kayak 13 5 tahun lalu. Berarti masih 4-5 tahun lalu. Dia umur berapa? 8 tahunan. 9 tahunan ya, 8 tahunan. So iya. Ini gila. Ini udah mateng banget, gila. Mateng banget sih. Gila suaranya. Jengkoknya enak, dinamikanya. Nih, dia udah bisa ngebawainin mainin lagu gitu loh enggak sih? Mainin lagunya bagus banget. Aduh, gila sih. Yang gede itu umurnya tuh belum tentu bisa nyanyi sebagus itu. Benar itu. Nyanyi bukan sekedar nyanyi deh nih, kayak ngenakin lagu, nyampein pesan lagunya tuh dapat semuanya. Bukan sekedar percengkok-cengkok doang. Rasanya dimainin semua tuh dapat. Dan dia nyanyi tuh bukan yang minta alam, ngerti enggak sih? Iya, iya. Dia udah wow, terus juri pada wow, abis itu disengaja dilebay-lebayin gitu. Dia mangga. Enggak, tetap dengan porsinya dia gitu lah. Ya. Lu kenapa jadi Soimah? Hey, menyanyi nih satu lagu. Enggak sih kayaknya. Telah jauh berkelana tadi malam. Kalau panjang satu lagu keren nih kayaknya. Iya sih. Lanjut. Ujungnya soalnya yang ngebum ya. Soalnya lagu ini tuh banyak banget. Banyak banget tipenya ya enggak sih? Banyak. Ada yang rada ngepop, ya kan? Beda loh ini cengkoknya. Gak terlalu apa ya. Gak terlalu apa. Makanya dia kelihatan ya. Masih agak beraba-raba sedikit. Tapi secara cengkok aman, secara nada aman, cuma ragu-ragu doang. Tapi aman semuanya. Ini kalau jadi juri audisi ini, kalau ngeliat peserta begini tuh kita seneng ya gak sih? Iya banget. Iya gak? Banget kalau dapat bibit kayak ini tuh keren banget. Udah habis. Oke. Aduh Abby. Dan alhamdulillah Abby masih lanjut ya ke babak selanjutnya. Jadi kita masih bisa melihat. Ya kalau nggak lanjut ya habis lah diamukin orang itu. Oh, iya. Suara bagus kayak gitu. Kalau nggak lanjut mah kebangetan. Gila. Suara kayak gitu nggak mungkin nggak lanjut. Ini belum kelar kayaknya. Ini masih final audition. Buru-buru. Ini deh gue pengen lihat Abby ya kan. Kontes ya. Bisa ngelihat si Abby. Iya guys. Gila sih ini. Bocah. Suara yang sumpah dia aku ngefans banget. Pertama kedenger tuh waktu audisi ada nyanyi air mata perkawinan. Semprit doang kan, karena ada di TikTok tuh semprit. Iya kan, ih bagus nih gitu. Terus lama-lama kok orang-orang pada Abby reaksiin, Abby bagus. Pas kita ngeliat final audisi, aduh gile. Aku pertama denger Abby tuh yang kompresi pes kalau gak salah. Karena ada Avan kan di situ. Aku taunya Avan kan. Kayak Mas An ya. Anaknya An, temen aku gitu kan, jadi ini nggak ngeliat Avan lah gitu kan, nggak gede soalnya si Avan. Makanya lihat si Abby, ini anak gila ya, keren banget gue bilangin.
ada sesuatunya gitu si Abby ini. Bener banget. Nih Dia Lima nih luar biasa. Parah sih yang Dia masih Lima. Kecil ini pada gila meledak semua gitu. Bibit unggul semuanya. Dapat di Indosiar di DA 5 ini. Yes. Cakep. Kita bakal lanjut lagi kalau kalian punya stok-stok videonya Abby atau siapapun peserta DA atau penyanyi apapun gitu itu, ya kan. Sulap juga boleh. Iya. Kita sulap juga tentang reaksinya di sini ya. Reaksiin. Kita ya, sulapin kan? Biar kalian semuanya langsung pencet tombol subrek di bawah sini tanpa ragu-ragu, tanpa sadar tiba-tiba notis dong kali gitu. Dan juga loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Yes, ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.